Terjadi kecelakaan di tol dalam kota Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, yakni mobil Porsche menabrak bodi belakang sebuah truk Rabu 19 Juni 2024 dini hari. Saat kejadian berlangsung, sopir truk bernama Alam mengaku tak menyadari bila kendaraannya ditabrak dari belakang. Alam mengatakan saat yang bersamaan truk yang dikendarainya dipacu dalam kecepatan tinggi. Saya jalan kencang, kecepatan 65 km per jam. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, katanya ia mengaku baru menghentikan truk yang dikendarainya setelah speedometer tidak berfungsi. Pada saat itulah, Alam baru mengetahui truknya ditabrak mobil Porsche. Mengetahui hal tersebut, Alam langsung turun melihat kondisi penumpang di dalam mobil tersebut. Menurutnya, mobil itu ditumpangi dua orang, namun satu orang terjepit. Pas saya turun, kok saya lihat sudah ada mobil di situ. Di dalamnya ada dua orang, yang satu terjepit, tuturnya. Kasih Lakalantas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dila Kartika Arta, pengemudi yang terjepit itu mengalami luka dan tewas.